keuntungan utama dari keberadaan kerangkeng ini buat PRT adalah mendapatkan pekerja gratis. Jadi saya sampaikan bahwa PRT punya dua pekerjaan, dua hal yang dikerjakan oleh para anak-anak korban ini, ya para korban ini. Para korban ini sebenarnya anak kerek, yaitu kerja di pabrik sawit dan kemudian membeli apa mencari pakan ternak. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.